Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi dengan saya Dani Purwanto, channelnya YouTuber Pemula. Video kali ini saya mau membahas cara merilis album di agregator SoundOn teman-teman. Sebenarnya ini udah lama saya mau mengupload video ini ya, tapi ada beberapa kesibukan. Oke, langsung aja nih ya teman-teman. Kita buka Google Chrome. Nah, ini dari apa namanya, tampilan beranda dari SoundOn teman-teman. Kalian harus punya musik lebih dari satu, minimal dua ya teman-teman. Di sini saya sudah punya musiknya. Kalian jangan lupa di convert dulu ke WAV teman-teman. Formatnya WAV ya. Sini saya menggunakan online audio converter. Saya jelasin dari awal sampai apa namanya, sampai terupload di agregator SoundOn teman-teman. Biar kalian yang baru mulai atau baru buat akun SoundOn nggak bingung. Nah, di sini saya mau mengkonvert musik yang awalnya itu formatnya OGG. Nah, saya mau ubah menjadi WAV teman-teman. Dan kualitasnya saya biasa di full di sini, tapi kali ini saya mau di kualitas 44,1. Ini ya kualitas CD. Kemudian kalau sudah diatur seperti ini, kita pilih buka file. Tinggal kalian cari dokumen musiknya ada di mana. Di sini saya mau jelasin secara detail teman-teman. Nah, di sini sebagai contoh saya sudah punya dua musik ini ya teman-teman. Langsung dua musik aja kita convert. Totalnya itu 91,67 MB. Ini sedang di-upload teman-teman. Kalau ada yang bertanya kenapa harus convert ke WAV enggak ke MP3 aja? Sebenarnya bisa sih ke MP3, cuman kalau saya biasa ke WAV dulu, karena hampir semua agregator itu kalau mau merilis musik harus menggunakan format WAV teman-teman. Kalau enggak ya FLAC yang ini nih. Cuman di sini saya sudah biasa menggunakan yang WAV ini. Biar lebih apa namanya, mengikuti prosedur yang ada teman-teman. Kita tunggu, ini masih proses loading teman-teman. Nah, ini udah selesai di apa namanya convertnya, tinggal kita download teman-teman. Nah, ini di bawah kita klik konversikan. Setelah itu kita tunggu lagi. Nah, tinggal kalian unduh ini teman-teman. Nah, sambil menunggu downloadnya, kalian silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti biar kalau saya upload video terbaru, kalian mendapatkan notifikasi di aplikasi YouTube teman-teman. Biar kalian nggak ketinggalan, oke? Okay? Ini dashboard YouTube saya, teman-teman. Dashboard SoundOn maksudnya. Kita ke sini ya, bentar. Gabung sekarang. Nah, ini saldo saya, teman-teman. 0,74. Sisanya, karena bulan kemarin, bukan bulan kemarin ya, awal-awal bulan lah, baru ditarik, teman-teman. Dan ini, bentar, mana ini? Historinya. Kita lihat historinya. Sambil menunggu hasil download teman-teman. Ini history dari pembayaran SoundOn saya ini teman-teman. Sudah beberapa kali saya transaksi di SoundOn ya. Banyak. Oke. Jadi untuk kalian yang baru mulai, apakah SoundOn membayar? Ya, SoundOn itu membayar teman-teman. Cuman kalian harus sabar karena setiap DSP itu punya apa namanya, waktu berbeda-beda. Ada yang 2-3 bulan baru dibayar, ada yang 1 bulan sudah dibayar, seperti TikTok dan Reso itu setiap tanggal 10 sampai tanggal 15 setiap bulannya. Tapi kalau dari toko lainnya ini macam-macam, ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, di sini juga ada keterangan. Loh, penundaan antara 2-3 bulan, kami akan membayar pendapatan kamu segera setelah kami menerima pendapatan dari platform-platform tersebut. Jadi kalau kalian kok belum ada apa namanya di sininya nih, pendapatannya masih nol, kalian jangan risau karena platform tersebut belum mengirimkan data ke SoundOn teman-teman. Jadi seperti itu ya. Dan akhir-akhir ini emang SoundOn suka delay teman-teman ya, mungkin karena dari platform yang bekerja sama dengan SoundOn atau ada pembaharuan yang lebih besar, jadi mengalami kendala seperti itu. Nah, ini saya sudah download teman-teman, sebentar lagi selesai, kurang lebih 4 MB lagi ya teman-teman. Kita tunggu aja, oke? Okay? Kemudian ini rilisan saya,
sudah banyak belum tentu. Jadi sudah selesai, kita buka. Nah, sini mau saya ekstrak dulu, ekstrak file. Oke, di situ saya pindahkan dulu biar mudah dicari. Nah, ini musiknya teman-teman. Ini musiknya, entar saya ganti musik, ganti apa namanya, nama dulu. Nah, setelah itu balik lagi ke sound on, pilih yang unggah teman-teman, pilih unggah. Nah, karena kita mau merilis album, jadi pilih yang ini. Kalau ini hanya satu musik teman-teman, kalau ini minimal dua, kita rilis album. Nah, sini judul album teman-teman, sini saya kasih kasih judul Bangkit Bersama. Nah, ini versinya opsional, nggak usah diisi karena sifatnya itu opsional. Nah, ini bahasa judulnya bahasa Indonesia, genrenya karena saya musik doang, nggak ada vokal, jadi eksperimental. Kemudian ini artwork. Nah, kalian kalau mau buat artwork, ukurannya ini teman-teman, 1400 x 1400 atau 6000 x 6000 teman-teman. Dan bisa, yang disarankan itu 3000 x 3000. Nah, di situ kalian bisa edit menggunakan aplikasi edit foto ya teman-teman. Kita pilih, terus kita ini klik. Nah, sebagai contoh saya ini teman-teman. Nah, ini aja lebah. Terus kirim. Setelah itu, nah kalau kalian musiknya baru belum pernah rilis di agregator lain, pilih yang ini. Tapi kalau sudah, pilih yang ini. Karena di sini saya belum pernah merilis musik ini yang belum ke mana-mana, masih benar-benar fresh di baru rilis di agregator sound on doang. Tanggal rilisnya itu kalian nggak boleh yang warna merah ini teman-teman, ya minimal seminggu ya teman-teman, ya paling di sinilah tanggal 14, berarti ya kurang lebih seminggu lebih. Sininya biarkan aja, potongan klip pre-release di TikTok lebih baik pilih tidak karena nanti banyak yang menggunakan. Tapi terserah sih teman-teman, ini opsional, mau iya atau tidak bebas. Kemudian setelah itu pilih lanjutkan. Nah, di sini tambah lagu teman-teman, lagu yang tadi dimasukkan ini ada dua teman-teman. Ini masih proses upload ya, ini upload judulnya tadi apa ini, discrossnya ya, kopas aja, kopas opsional, genre eksperimental. Nah, karena ini instrumental jadi kita pilih klik ya. Terus ini apa ini, kontributor opsional, komposernya samakan aja di centang. Hak penerbitnya 100% teman-teman, dan ininya biarkan. Apakah lagu ini sudah mempunyai penerbit atau administrasi penerbit sebelumnya? Tidak, karena ini lagu baru ya teman-teman. Sudah pernah dirilis sebelumnya? Tidak. Nah, ini juga opsional, nggak usah. Nah, ini monetisasinya wajib kalian centang, karena nanti kalau nggak dicentang ya kalian nggak dapat royalti teman-teman. Jadi capek-capekin aja gitu. Ini kita kopas lagi judulnya sini. Kalian isi sama yang kayak di atas teman-teman. Instrumental, bahasa liriknya kalian kosongkan aja karena ini nggak ada liriknya teman-teman. Saya salah centang, harusnya iya bukan tidak teman-teman. Karena ini eksperimental instrumental jadi diklik iya. Setelah itu ini centang lagi, hak penerbitnya 100%. Pokoknya kalian harus sama isinya sama di atas teman-teman. Oke, setelah itu nanti tunggu selesai uploadnya, ini sudah 75% di upload. Oke, kalian harus nonton secara full video nanti biar nggak bingung, apalagi teman-teman yang baru terjun di agregator-agregator seperti Sonon ini teman-teman. Sebenarnya hampir semua agregator sama cara uploadnya atau cara merilisnya teman-teman, cuman karena beda nama ya, jadi ada sedikit pembedaan, nggak beda jauh sih sebenarnya. Kita tunggu, masih proses uploading 87%. Oke, sabar ya. Oke, ini sudah selesai uploadnya, kita tinggal pilih potongan klip untuk di TikTok teman-teman. Ini kita potong klip.
Tunggu teman-teman. Nah, ini kita tarik aja kurang lebih 30 detik teman-teman minimalnya. Setelah itu kalian terserah mau disimpan ke sebelah sini, sebelah sana, terserah teman-teman. Di sini sebagai contoh saya di sini aja ya. Terus kita klik konfirmasi. Kita tunggu prosesnya. Nah, lagu keduanya juga sama. Lakukan hal yang sama. Potong klip. Bentar, ini masih loading. Di sini saya panjangkan lagi durasinya, teman-teman. Oke. Kemudian pilih konfirmasi. Kita cek yang di atas apakah sudah selesai. Nah, ini sudah selesai. Upload complete. Ini masih loading 50. Nah, sedang loading, teman-teman. Pokoknya untuk kolom yang sifatnya opsional, ada tulisan opsional, kalian nggak usah diisi kalau kalian bingung. Nah, kalau sudah semua, apa namanya, merasa sudah mengisi data yang sudah pas, teman-teman. Kalian tinggal pilih klik lanjutkan untuk memilih platform distribusi. Nah, di sini kalian centangin semua aja, teman-teman. Centangin semua, biar musik kalian itu ada di semua platform, teman-teman. Setelah itu kirim. Nah, kalian di sini harus tahu kalau rilis album itu misalkan musik satu ini ditolak dan musik kedua ini diterima, musik yang diterima itu nggak bakal muncul di platform sebelum semua lagu diterima, teman-teman. Jadi salah satu ada yang ditolak itu nggak bakal rilis atau nggak bakal muncul di platform, teman-teman. Jadi wajib dua-duanya itu harus disetujui semua baru bisa rilis dan ada di berbagai macam platform yang bekerja sama di SoundOn. Setelah itu kalian konfirmasi, teman-teman. Tunggu aja. Nah, setelah itu cek detail. Nah, ini sedang direview, teman-teman. Apa namanya? Album ini sedang direview. Nah, jadi cara untuk merilis album di SoundOn kurang lebih seperti ini caranya. Semoga apa yang saya sampaikan itu mudah dipahami. Untuk kalian yang masih bingung, ya silakan coret-coret di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang sudah pro dalam hal ini, silakan saling membantu, saling share. Di sini saya hanya berbagi pengalaman saya untuk merilis album di agregator SoundOn, teman-teman. Kalau ada kesalahan yang mohon dimaafkan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.